bagi para sufi, ada beberapa surat-surat yang menjadi fokus mereka. Yang pertama sekali adalah surat Al-Fatihah itu sendiri. Surat Al-Fatihah sebagaimana namanya adalah surat pembuka, maka dia juga penutup Al-Quran. Artinya semua kandungan yang ada dalam Al-Quran termuat dalam satu surat ini. Maka meskipun terdiri dari 7 ayat, tapi dari awal ayat sampai akhir ayat dari surat Al-Fatihah mengandung semua intisari dari ajaran-ajaran Al-Quran. Menggambarkan bagaimana manusia datang, bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhan, bagaimana manusia mengakhiri hidupnya, bagaimana manusia menghubungkan antara awal hidupnya dan sampai akhir hidupnya, dan bagaimana manusia menempuh perjalanan dari awal sampai akhir dengan siapa dia harus hidup dan bagaimana dia harus menjalani hidup. Semuanya ada pada surat Al-Fatihah.